Injak-injak mental lawan, gambaran Cities main di Serie A tak tergantikan di posisi utama. Lihat premannya Jai saat habisi penyerang lawan. Laga pramusim sedang dijalani Cities bersama Venezia untuk mempersiapkan diri di laga perdana Serie A yang dijadwalkan akan bertemu Lazio. Semakin mantap pemain belakang timnas Indonesia, Cities sudah tak sabar ingin segera mewujudkan mimpinya, debut di kasta tertinggi Liga Italia Serie A. Lawannya nanti AS Roma hingga AC Milan. Pada susunan pemain, Cities tampak pada susunan starting 11 Venezia. Kini Cities jadi pilihan utama di Venezia sejak musim perdananya di Serie B. Pemain 24 tahun tersebut berhasil mengantarkan Venezia promosi ke Serie A pada musim 2024 hingga 2025. Kini Cities siap-siap menjadi orang Indonesia pertama yang debut di kompetisi kasta tertinggi Liga Italia. Bek timnas Indonesia sudah tak sabar bisa tampil di Serie A. Namun sebelum itu, Cities baru saja menyelesaikan laga pramusimnya melawan Genoa. Meski hasil akhir atas Genoa kalah, namun gol yang diciptakan sebelum Cities masuk di babak kedua. Namun setelah Jay masuk, permainan berubah total. Bisa dibilang sampai saat ini Bang Jai di laga pramusim hampir tak tergantikan. Sosoknya benar-benar membuat pertahanan Venezia sangat tenang. Di laga terbarunya kita bisa melihat gambaran Cities main di Serie A. Pelatih Venezia yang baru mengakui bahwa level Jai memang sudah sangat tinggi. Jai bisa memposisikan dirinya sebagai pemimpin di lono belakang Venezia. Hal inilah yang membuat Venezia cukup solid di babak kedua. Apalagi dengan postur dan permainannya yang sekarang, bisa dikatakan sang pelatih tak bisa menggantikan Jai di posisi utama. Saya memang sedang melihat beberapa potensi pemain, karena itu pula saya melakukan rotasi pemain di babak pertama. Dan Venezia lebih fokus di babak kedua setelah beberapa pemain ini saya mainkan, ucap pelatih Venezia. Dan di laga ini memperlihatkan bahwa betapa siapnya Cities menghadapi laga di Serie A musim ini. Entah harus pindah klub ataupun menetap di Venezia, tak ada masalah bagi dirinya. Selain itu, ia ingin tampil menghadapi klub-klub besar Italia seperti Juventus, Inter Milan, AC Milan, Napoli, hingga AS Roma. Cities bakal menghadapi sejumlah penyerang top dunia seperti Lautaro Martinez, Victor Osimhen, Paulo Dybala, Dusan Vlahovic, Federico Chiesa, hingga Romelu Lukaku.
Apakah hal itu sudah saya sadari? Tidak, belum, ujar JETS. Kami membuka liga dengan laga tandang melawan Lazio dan tentu saja nanti akan bertemu dengan AS Roma, Napoli, Juventus, AC Milan, dan Inter. Pada laga sebelumnya, JETS juga jadi pilihan starter. Venezia, klub promosi yang diperkuat bek timnas Indonesia. JETS melanjutkan rapor sempurna di pramusim kali ini. Racikan pelatih anyar Eusebio Di Francesco membawa tim mencukur tim antah berantah Real Vicenza 7-0.